Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba mahamidan nasi bi ma'asillah, adahamiduhu lahu zaman." Rawi Ibnu Hibban. Barang siapa yang cari pujian-pujian manusia dengan melakukan maksiat pada Allah, dia nak jaga sokongan manusia, dia sanggup lawan Allah, sanggup durhaka pada Allah, sanggup buat maksiat pada Allah. Nabi kata, "Man talaba mahamidan nas," siapa-siapa yang mencari pujian manusia bima'asillah, dengan buat maksiat pada Allah, adahamiduhu lahu zaman, nasai Allah, Allah Ta'ala akan balikkan orang memujinya, akan bertukar jadi orang yang mencelanya. Hari ini manusia orang Islam Melayu sebahagian amno kadang-kadang yang lain sanggup lawan Allah, nak tunjuk bahawa, nak tunjuk komitmen dia walaupun benda bercanggah, demi nak dapat sokongan manusia sanggup tunjuk lawan pada Allah. Di Terengganu dulu yang diruntuh masjid tu bukan kira benda, masjid Bujar. Anak kebetulan orang akhir pergi kuliah, pergi kuliah maghrib, rasmikan masjid Bujar pada waktu itu. Allah Rabbi, 2-3 ekor sahabat kita sembilan lembu, seronoknya orang kampung semayang berjemaah. Tiba-tiba pergi runtuh. Pasal apa pergi runtuh? Semata-mata dapat pujian pemimpin. Pemimpin jahat ni dia suka kalau pegawai-pegawai dia jahat berlaku. Sebab tu pemimpin yang baik, barulah lantik pegawai yang baik. Pemimpin yang jahat, dia tak boleh hidup dengan pegawai yang baik. Tak boleh. Mana boleh tu kan? Dia berlawan. Sebab tu Tok Imam, dia tak berkawan dengan pencuri. Tok Imam tak kawan dengan penagih dadah. Tok Imam tak berkawan dengan kaki judi. Tak ada. Sebab dia tak ada duduk sekali. Kecuali Tok Imam tu kaki judi juga. Ha, boleh ni? Sebab tu orang baik tak sesuai duduk tempat tak baik. Tak sesuai. Anak sebut. Bila dia duduk, dia nak tunjukkan. Pasal apa? Nabi kata untuk dapat pujian manusia. Dia buat tu. Runtuh surau, runtuh masjid, tangkap itu, tangkap ini. Untuk dapat pujian manusia. Lalu kata Nabi, manusia yang puji itulah satu hari besok orang akan mencelanya. Jadilah macam dia Yusuf. Jadi macam dengan satu masa yang ada ni, buat sesuatu nak dapat pujian pemimpin. Buat lawak, runtuh masjid. Akhirnya, balik air, orang tu yang satu masa puji, bertukar jadi mencela. Banyak contoh. Ini banyak sangat contoh. Sebab tu buat kerana Allah. Redha, cari redha Allah. Jangan cari redha makhluk. Makhluk semua redha. Kalau Allah tak redha, tak selamat kita, tuan-tuan. Tasawuf kata hebatlah. Manusia tak boleh beli benda. Kita tak boleh, harta tidak boleh beli semua benda. Harta hanya boleh beli sebahagian benda. Kita boleh beli makanan yang sedap. Tapi kita tak boleh beli selera makan. Makanan sedap boleh beli. Selera makan tak boleh beli. Kita boleh beli tilam yang tebal. Tapi kita tak boleh beli nyenyaknya tidur. Nyenyak tidur tak boleh beli. Ya. Kadang-kadang sambil dengan kuliah tidur. Ya, sambil dengan kuliah slow angkat. Ya. Tengah duduk kuliah je, tak ada tilam, tak ada pun menyala pun tak. Ada orang tilam tebalnya apa semua, tak boleh tidur. Kita boleh beli apa lagi? Rumah yang besar, tapi kita beli kebahagiaan. Maknanya harta tidak boleh beli semua benda. Bayangkan kalau orang sanggup buat maksiat pada Allah untuk orang puji. Ini sekarang ni orang buat maksiat pada Allah bangga dengan maksiat. Maka ramai yang fasik memuji orang yang buat maksiat. Kata Nabi, orang tu akan pusing belakang, dan dialah juga akan menentang.